Ya apa kabar? Buah kendodong, buah anggur, dulurku sing nang Hong Kong panjang umur. Buah kendodong, kembangnya cengkeh, dulurku kabeh sing nang Hong Kong duwite akeh. Alhamdulillah. Buah kedodok wadai tapah wabes sini ngongkong barokah amin. Tuku bakwan itu bakso sing perawan-perawan dan itu judul minyang solo aduh parane sing rondo-rondo pancet wae. Pancetoai kesabarane alhamdulillah. Wis kowe notone pengumuman ana kencur ana jahe ana laos ning kene alhamdulillah. Dadi aku Acine kene dong salam ya ora enak, jek ora aku dadi rene kalingan awakmu lho. Ben gak lali lan njaran lodeh. Nek dhek tau ngarepe lodeh kowe kencur ge bingung aku. Ya ngono wae piye? Aku lagi mulai ke Taiwan. Mesti sampean nek mengikuti medsos saya, media sosial saya mengikuti. Saya diundang jamaah Taipei yang di sana bareng karo PCNU luar biasa cabang Taiwan. Kesana astagfirullahaladzim 39 derajat Celcius. Meh podo Mekah juga 38 derajat Celcius. Nah Jawa Jawa bisa mencapai 37, Bojonegoro sampai 39, Tuban sampai 38, panas. Hong Kong tak kira luar biasa luwi Taiwan panasnya. Nah bedane panasnya Taiwan, panasnya Hong Kong karo panasnya Jawa. Nek Jawa ki pamane jam 09.00 awan mulai panas sampai jam 01.00 jam 02.00 panas, ku jam 03.00 jam 04.00 bengi wis mulai adem. Nah, nek Taiwan karo Hong Kong kok ora. Awan 03.08 bengi ya 03.08. Awan 38 malam juga 38 akhirnya jadi salep 8. Astagfirullahaladzim. Saya ingat pulau iling aku kering zaman Gus Dur Cik Sugeng jagongan yang Ciganjur karo Yai Mustofa Bisri Gus Dur poro Yai Sepuh. Udara ini waktu itu Indonesia ya panas ora. Mau du? Astagfirullahaladzim. Enek santri tekon, Gus Dur niki Indonesia kok panas kaya ngeten. Jawabane Gus Dur padha. Kok kira-kira Gus Dur cek unik? Hong Kong kok panas, Taiwan kok panas, Jawa panas. Di wong sabar panas. Kira-kira jawaban Gus Dur sak kecap nerokone bo botol. Nek panase donya wis kaya ngene, dane panase nerok. Makane iki dienggo latihan. Nggo ngelikne awake dhewe cuaca panas iki aja nganti ke besok ngalami cuaca panas ning akhirat. Aku kemarin nulis Taiwan panas, Hong Kong panas, Indonesia panas, syukurono
insya Allah sampean nak kula kabeh nanti di akhirat nemoni hawa adem tidak kena siksane neraka. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Berita yang saya bawa dari tanah air dan gue besok mengarisan kok kira-kira aduh sejak membayi kan cibetek ngecara bujur ngecara cibok ya alhamdulillah. Ini Indonesia luar biasa. Sampean tak kasih tahu bahwa akhir-akhir ini Indonesia kedatangan para ulama dari seberang negara-negara sing konflik kono. Ulama Suriah, ulama Mesir, ulama Turki, ulama Afghanistan, ulama sing awakmu gawe delok kuwi nang YouTube para padu geger. Awakmu wong Jawa nek jenenge ISIS ki ra adem. Lah kene ISIS kok panas. Kuwi wong sing keren-keren nang kono. Hari ini pada datang nang Indonesia. Tamu nih Romo Habib Lutfi Pekalongan, Habib Umar Mutahar, tamu nih Lirboyo, tamu nih Langitan, tamu nih Gontor, tamu nih Blok Agung, tamu nih Krapyak, tamu nih Tegarjo, tamu nih Darululu Denanyar, tamu nih pondok-pondok pesantren, kiai-kiai sepuh sing ten Jawa itu banyak dari negara konflik. Datang semua ngaji ning Indonesia. Sing jarine syekh, sing jarine ahli agama. Semua sinau ning awakmu kabeh wong Indonesia, apa to sing dikaji? Wong kono ngaji ning nggone awake dhewe apa? Iki penting awakmu kudu ngerti. Daerah kono kiwa tengene daerah Arab lahirnya Islam Kanjeng Nabi lair ana kono Al-Qur'an ana kono kono geger Islam dan Islam. Suriah sampai sekarang gak rapuh. Belum yang Lebanon, belum yang Afghanistan, belum yang Palestina, belum sing Irak, belum sing pokoke geger terus. Sing terakhir neng Rohingya. Awake dhewe ora kaget tenek Rohingya mergo awake dhewe keturunan roh halus. Para konflik Islam dan Islam sendiri padu regane nyawa rene ajine wong wedok ora enek harga dirine. Kemarin ada pulang yang dahulunya bergabung dengan aliran sono getun mulai nang Indonesia. Katanya dimulyani dipenak nuripe malah wong wedok dadi obyek. Bayangno. Wong wedok dikeroyok tentara sak mono kene terus piye? Artinya sana konflik. Lah saiki akeh ulama-ulama sing ngaji nang Indonesia. Sing dikaji apa? Dalam catatan dunia ini negara Islam terbesar adalah termasuk Indonesia. Tapi Indonesia kok saya tentrem Sabang sampai Merauke. Wong Islam sok rangkul sedulure sapa wae. Mbok kuwi Buddha, mbok kuwi Kristen, mbok kuwi Hindu, mbok kuwi Konghucu, mbok kuwi kepercayaan. Semua iso berhidup berdampingan. Bahkan Islam sendiri
Di sini ada dulur-dulur awak desa Muhammadiyah, Islam dan lain sebagainya. Tapi damai dan tenteram. Karena Indonesia punya Pancasila. Karena Indonesia punya budaya. Sampai bayang. Di daerah Suriah, daerah Libanon, kemarin katanya adiknya Perdana Menteri Afghanistan melok Jumatan kena bom ledos mati. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Nang kono, rek arek-arek. Ten mriko luar kumpul wong 10 rawani, wong 5 rawani. Bahkan daerah konflik Suriah berbondong-bondong ngungsi. Bayi mati kehilangan bapake, wong wedok kehilangan sing lanang. Sing lanang ngubar sing wedok. Akeh rondo teng kulur. Lah sing lanang bodho mati. Teng mriko niku badhe kumpul wong 10 rawani, wong 5 rawani, wong 10 rawani apa meneh kok wong 100. Enggak ada yang berani, 5 orang enggak berani. Tapi di Indonesia Sabang sampai Merauke arep yasinan ayam tentrem, arep manakipan ayam tentrem, arep istighosa ayam tentrem, arep wiritan ayam tentrem, arep dangdutan ayam, arep babalan ayam, arep wayang kulit ayam, arep janger ayam, arep gandong ayam. Karena orang Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Ini sih negara kita. Gak usah tepuk tangan. Apa guna tepuk tangan tanpa saweran? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang jadi ciri khas Indonesia. Sampean kedah tahu. Maka nih, arko sampean mengais rezeki di negara batu ini tetap bangga jadi orang Indonesia. Wonge ora neko-neko, wonge sabar, wonge tresno ning sapa wae sesuai yang ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Allahumma amin. Nek kono rumpuk wong 5 rawani, 10 rawani. Awake dhewe arep duwe gawe dayuhe 400 aman, dayuhe 1000 aman, arep mantu aman, sunatan aman, istighosah aman. Indonesia damai sampai ulama-ulama dari negara maca bodho sinau ning Indonesia. Indonesia kok iso kaya ngono sebab apa? Karena muslim yang ada di Indonesia langsung derek para alim ulama, derek kiai, derek wali, derek syekh sambung karo Rasulullah, ahli sunnah wal jamaah bareng-bareng besok karo Rasulullah itu syafaat kabeh. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bayangno nek uripku karo uripku ning Suriah. Kono renek lho jilbab warna-warni renek. Jilbabe yo kuri rendil. Wonge kumut-kumut mergo konflik perang. Gondong ra duwe banyu, ra duwe panganan, ra duwe tas cilik-cilik botol yok-yokan roti. Lah awakmu. Lah nek koyo ngene iki ora syukur piye-piye, astagfirullahaladzim. Kurang duwe sithik alhamdulillah. Duwe-duwe akeh alhamdulillah. Kena perkara alhamdulillah. Perkarane rampung alhamdulillah. Semua mencari ridhane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Kowe pengen nang surga? Kowe pengen urip nang kono? Lah mau gak diluar piye? Rakyat nanda, selamat ulang tahun.
Napa meneh kirun adagel. Ada obor-obor tua. Bledos sak granat-granatku. Makane alhamdulillah dadi wong Indo. Nggih napa nggih? Nggih. Nggih napa nggih? Indonesia duwe telu. Saya ngaji sama para cendekiawan yang yaya kesirot, neng Gus Dur, telu, duwe agama, duwe budaya, duwe negara. Agama, budaya, negara. Wis tau didongeng iki, Pak? Wis tau ngomong iki, Pak? Nak wis ya tak balenan. Gue melek nyawamu. Ini tidak bisa pisah, Duk. Ora iso pisah. Agama, budaya, negara. Ora iso pisah. Contohnya arek kapas ya. Cah kapas Bojonegoro pengen ngrabi cah Ngawi. Bojonegoro itu Ngawi. Cewek-e Ngawi, cowok-e Bojonegoro. Pacaran. Yang-yangan. Genjangan. Al-nyen pacaran kok gak dinikah. Pacaran bocah padha senenge cowok seneng karo cewek, akhire ceweke ngomong, "Bro, apa beb?" Saiki nek nyeluk ngono, "Iya kan, Mas, apa dik?" Saiki dadi bro beb. Dadi wong itu jatuh bebek kabeh. Cowoknya ngomong, caranya yo ngomong, "Mas, kowe tresno tenan karo aku." Terus sing cowoknya ngomong, "Sumpah deh, dunia tidak ada wanita tercantik selain kau." Langit yang biru di situ ada bintang yang gemerlap, itulah engkau. Mantep nenek, kalau nggak percaya belalah dadaku. Dalam jantung hatiku ada tulisan I love you. Terus doa aku yang ngono masa tuh kau nek woi ini. Nek kowe seneng karo aku, Mas, yo ndak matur bapakmu. Bapakmu kon lamar ning nggonku. Iki kaitan negara, budaya. Iki ilmu iki. Iki nggo sangu awakmu besok nek nuturi anak-anakmu. Akhirnya arek lanang, bocah lanang ngomong, "Pak, Mbok, apa, Cuk? Aku wis gedhe." Boe, aku jaluk. Boe maju karo sapa tali, karo arek bekas tekau. Boe nyar, "Iya tali. Aku setuju, mergo kuwi arek wis tahan batin." Anae nanya, "Iya boe, aku yo tetep nyambut gawe. Najanku calon bojoku wis duwe duit dhewe." Terus boe, "Dadi calon kurang ajar."
bojomu Sara kowe ya sing sabar. Iya mbok aku manut bojoku. Ora tak anggap swarga nunut neraka atuh. Arek lanang ngomong Pak Mbok ya aku lamarno. Karo arek ngawi. Cari dong ora kowe ngawi. Terus bapak Mbok e nek biasane mbok yo siji desa mawa cara lain ladang lain belalang, lain negara lain tata. Nek daerah nggonku gedang setangkep, gula kopi, dadah abang jenang abang. Tindik mbok iki. Dok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Napa mriki dalme Pak Marno nggih? Nuwun sewu kula nuwun, duduk blak dibagekke wonten kersa napa panjenengan tiyang pundi nderek nepangaken omah kula Bojonegoro. Kula bapak isi jenenge diwiwi-wiwi. Jenenge Kirun. Wis katowen bosok mari. Kalau tukang soti lebih putih sapa rek? Hah? Kula bapak ibu nangga. Omah kula Bojonegoro. Sewan mriki notok kori penjeningan nginang jambi suruh penjeningan ngembun-ngembun jinawa sonten kula pinangisan anak kula angga kepingin sangat nerusakan katersanipun badhe bangun nikah nuhoni sunaipun Rasulullah Rasulullah kalih putra penjeningan ingkang nami ngatemi. Selana nangga topo sing wedok jeluk ngatep dhewe. Lah jenenge ra beda-beda to. Nek bapake, nek wong suluke nek sing lanang jenenge Marya, sing wedok jeluk jeneng Mar Marya. Nek sing kakung Prato, sing wedok jeluk jeneng Prato. Memang go. Pamane sing lanang jenenge iki Dato diceluk jeneng Dato. Nek sing lanang jenenge Ngatno diceluk jeneng Ngatno. Lah pokoke jenengan ora kan urusan ngono. Astagfirullah. Kula ngamari anak sampeyan jenenge ngatemi anak abadi kula anak olehnya anak kula si Angga. Iki kula menika dapur namung tiyang sepuh. Bebasan kedur mboten nampi iwak. Nek kula nampi-nampi kemawon, ning sing lampahi anak kula wedok, cobi kula tarine rumiyin. Terus anake diceluk. Mi ngatemi. Apa, Dok? Iki lho enek wong kapas Bojonegoro. Anak yang lagi jadi kok tersenok karo kowe. Ya bu, aku wis pacaran. Iki kowe dilamar gelem apa ora? Cai gak nyuri lho. Cai itu biasanya nek ora nyuri tangane uwong kaya ngene. Biasane gelem. Mergo termasuk rayuan cumi-cumi. Tau lakoni, tau lakoni. Iya dilamar, biasanya rapu purane pas dilamar kok ngguri dateng antengnya biasanya yang ngombe di gilogoe bagaimana dilamar kok sehuyu lakoni biasanya yang ngomong apa ke kaget kucing yang gue bareng dilamar kok cici. Pokoknya kali itu ada dilamar tangannya umur kayak karo irungnya melongoy berarti gelap irungnya umes ini
biasanya mangan ngepres kabeh nek pacane calon urutan. Kirim ya Nduk dilamar angga. Inggih, Mbok. Menawi Mbok sampun setuju, Bapak sampun setuju, kula manut mawon. Menika lho Pak Parmo, anak kula sampun purun tersanggane. Iki budaya. Iki budaya. Sing diarani budaya apa? Nglamar iki. Iki negara iya enak ngene iki. Apa meneh didu agamane awake dhewe? Lah budayane apa kula nuwun. Napa mriki dalemipun Pak Marmo bungahanak terus gawa gedang setangkap, gawa jadak. Iki ora enak ditulis ning Al-Qur'an hadis. Bukuran gawa simbuhan. Arep gawa gragal gak enak tulisan. Ning sarene budaya. Ya mbuh wong Sabang mau Merauke, mbuh Kalimantan padha. Semua gawa jenenge sanggan. Ya jenang ya komplit mongko iku urung ijab. Bareng wis ditampa sanggane dipasrahne. Ngelamar iki budaya. Budaya. Ngelamar iki budaya nek wis ngelamar budaya digoleki dinane apa. Ya ra, lek dikai Desember apa Oktober? Apa November? Apa September? Apa Januari? Februari? Ngabrek? April, Mei, Juni, Juli, Jupri, Jumiatun, Jumaya. Digoleki dinane, iki ya budaya. Kemek nek weton saiki ora patah digoleki. Biyen goleki setu kliwon mulo suwe apa, dipusuh apa saiki ora. Goleki dinane, nah iki ya budaya. Kesepakatan antara wong tua lanang wong tua wedok calon besan iki budaya. Bareng wis budaya tempoing gawe kentinge dina pas harinya manten lanang moro dicateti kowe anake sapa omahmu ndi negara mlebu petugas KUA Triti N1 N2 jenenge sapa cek saudara enggak dicatet budayane mlebu nglamar lan sak pinunggalane golek dina negarane masuk nyatet sing ijabne agama kyainya masuk kula tapi panikahipun kanthi mas kawin atau pakai cepet lek dibayar tunai kula tapi sah agama masuk nek Pak Ira iso ngijabne diwakilke Pak Naib telu budaya masuk negara masuk agama masuk ini konsep yang tidak bisa hilang di Indonesia ngantek sabrene ayam lan ayam lan saya Indonesia gladat dewe-dewe bahasa dewe-dewe Pak Jokowi 17.000 pulau 600 suku 700 bahasa masing-masing namun tetap satu Pancasila, dua Undang-Undang Dasar 45, tiga Bhinneka Tunggal Ika, empat NKRI harga NKRI harga harga Pancasila. Aku mendukungmu patria proklamasi setia berkorban Pancasila dasar negara rakyat adil makmur santosa pribadi.
maju, ayo maju. Merdeka! Allahumma. Allahumma. Budayane beda-beda. Nek Surabaya rek. Si. Nek Bojonegoro ki wonten ngene em. Nek Banyumas ngapak-ngapak. Ya kayak kue. Dadi kabeh kue. Ya kayak kue. Rene sing kaya buah rene. Nek Ponorogo lah. Nek Jakarta gimana kabarnya? Enggak pernah makan tempe goreng. Beda-beda. Kulo Madura karo makabare pendhepe rezeki. Sekangkong beris kapi. Duh, rajin-rajin prabunya. Punya WC, ye? Oh, betul. Beda orang Madura. Oh beda, sekarang kuki, kenal lagi kero cak-cak pelabu serbeje aduh lebur kanan aduh abu, hancur pas anak telur aduh iya Peter nih, karo solo kados kunti kabaren pun sami milijen saya nge Pieto kendal yang main Podo Semarang tau? Podo Semarang orok Madiun malah nyemek rewetan Batur Lumeng sapae kukit tau mengkepie sawanduk atau wak mau mau ditirai kurang unuh ini mengkut di saya kok kita UAE omong-omong ngedil karena ngedil karena rokok ngedil sini ya bintok kabarnya beruntungi wong ikan bintok radlomo aneh gak ngalor siki, cepu, bloro, Bojonegoro ini bahasanya apa pedesen pilih tak koko dijengkeli raro paham kamu ini bawa nyeramnya usus nah misoknya udelem lawang dinepi, lawang ini apa lah mau lupi ngarani kunci lho sogok Bukan bulu, bukan gorong, ya. Pilih kan, bukannya jopo nggak sokok kali jopo. Bukannya jero leh nggak sokok kali jopo. Wong diomong ya kena kok dijengkeri. Pak Ambon, Bayu Mas, kepribet kabarin yang tak apa mau, pak kena apa-apa ngeteh. Darah kono ya kuwi purbur Balinga Banyumas Butu Wonosobo wonten ngene kono ki kepribet kabare rek apa-apa arek endi ni pasar kepitik kudu pitik ya pitik ngarani kates gandul ngarani pohong minyak muntul nek nongko ya nangka tuku nangka sita, tuku nangka dok tuku kata seluruh tinggal tuku bunuh gandung nangka dok aku mepet Banyuwangi parang golek pitis Banyuwangi ngajok apa ya parang matane golek pitis kembang ya kembang
Iya. Banyuwangi Raden ini Surabaya ya apa kabar Jakri? Apa indah kan buat orang aku kuduk sungguhun sungguhun kok siun ngantuk di stasiun aku tau Pak Adu baru Jawa Barat deh yang terminal yang jelum waktu sudah banget di berdua kau jombo atos atos aku yang ibu aku ini yang aku nunggu aku atos atos ibu. Orang itu ada atas tiwis katanya tapi yang tahu rimpuk pak semua satu nusa satu satu bahasa inilah Islam Indo Islam Indo makanya di situ ada orang Islam di situ ada kedamaian di situ ada orang Islam di situ pasti ada kasih sayang luar biasa jamaah yang di Hong Kong bisa siar agama Islam bisa nyebar kedamaian bisa nyebar ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suwargo 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 Allahumma Allahumma Salatullah budak ini ngore sampai kurang gedungnya netel sampai ngombe ini lali ngomong prawakan ngombe kan? Ono kembang kembang edondo seru wak kebel. Ayo tulur podo gotong nek podo uri bebe nak ora usah som insya Allah ditresnani Allah ma amin ono kembang pak gue aku podo ono kembang kembang jambu Nadia nado karo keluar Nadia nado karo negak tak dilor nengkini siatur yo ayu sholatullah cegur-cegur ngaliyok lagi tak pancing si ilik disomu cegur-cegur ngaliyok neng suluman sulumun tobo teko loro teko obat loro ming teko obat loro ming suluman sulumun kau buat teko loro cegu-cegu ngalio neng ayo
pagar tembok isih kuat pagar mang wala-wala ayo coba iku jopo lho jopo ciri kasih wong Indonesia lah kamu biyen orang ajari sing angel-angel ya cukup ngonok ini mandi-mandi kabeh alhamdulillah alhamdulillah nggih napa nggih rasa angel-angel tapi mandi karena yakin yakin dan yakin nek ucapane diridhoi Allah Subhanahu wa taala dibarokahi Allah Subhanahu wa taala mula dongane mandi-mandi ceguk-ceguk kali ya neng duh, ngetok klosong itu dekek ini kaya mari ya pernah? Ya pernah? Meripat ruwet bes gue ini dong suruh karu alang-alang dikecerni ya ma wakan senep di lalu pamani dong jambu ma enek si tombol orang masuk nalar anyang-anyang hari ini ditarik jempol ini tariknya apa? Karena itu merang itu waduh itu hubungannya apa? Maaf loh, maaf loh, maaf loh ini orang lanang, kira-kira ini orang lanang ditarik di kunuki asosiasinya kan nalai nikahi mampet, kira si ditarik di kunuk jempolan itu lah kodekaru kuwi ibaru kok ngidok, kok lo mau taleni sih, mau taleni apa? Astagfirullahaladzim pulau sekopi dulur nadjah tato paramu saya keliling pulau ini kubar ke Belanda, ke Suriname ke Taiwan, ke Korea, ke Hongkong, apa meneh, ke Cina kalau kita lihat negara kita dari luar negeri justru serpian swarga ki ana ning Indonesia apa ya negara musik randui kowe ya aja maido aja ngersula karena negaramu 17.000 pulau 340 penduduknya juta mongko merdeka lagi 72 tahun dijajah Londo 350 tahun dijajah Jepang 3.5 tahun suwi lah dijajahi makanya kalau Indonesia hari ini bergerak berkembang insya Allah semakin ke depan karena sampean semua ikut berjuang untuk menata ekonomi Indonesia sebagai pahlawan devisa Indonesia insya Allah amal baik sampean dicatat untuk kesuksesan anak turun sampean halauna halauna wong tuwong rekoso ora apa sing penting anake padha mul mul alhamdulillah ojo mah itu negara ini ya pernah ya saking gue diri itu udah bisa manfaat nih aku dulu cembukan ini kayaknya $10 nih aku itu sekilo $10 kayaknya telungkuh nih telungkuh papa itu aku tau sekilo orang umum apa ya Pak Yu lah gue diri kampung saubruk telung ewu ini sautnya tak dulu $10 kayak $17 makanya goni diri opo-opo murah alhamdulillah alhamdulillah adikku enek 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 ini tak dulu mawak kabeh aku yang matung dulu jangkir ini kok gedungnya penuh ini gedungnya penuh sampai saya punya berpikir kemarin atak gedigong gamelan, wadrum ini namanya kayak gue ini namanya Ibrahim Najib Pongguin Sastro atau kayak ini insya Allah nanti dikirim bingung gak ya acara cuma namanya jolong kirimannya
Lagi ben kowe ra kangen ben ra kangen karo Jawa, iki Bagong tak jak rene. Yo, Allahumma sholli wa sallim tulis Bagong kini Hongkong tirun dua nubun kalau nanti foto kini di Jawa gue titik tikus biasanya dulu ini kini ini gue sih harus foto-foto oh 10 real sampai pada isu bermubiar gue mati gono lah ono sing rasa itu Bagong iku ya ono sing rasa itu rupanya itu kayak jalannya no ya ono pokoknya kalau niki nanti hari ini siang sampai sore bahkan sampai malam hanya melayani foto saja Pak. Ya alhamdulillah syukur ono rupanya kayak dolar loh lihat tripatmu kayak dolar kira-kira kalau saya dolar itu kursnya berapa Pak? Jadi orang ngewer yang itu babonnya gak kayak teko nuris ya itu nuris gak? Waduh gua buminya itu gak boleh gua pilih lo ini ku Pak di depan nguyur kalau diri mau saya ngebek-ngebeki gedung ini ku barang ngebeki pilih bokongnya sak-sakan wajah gue manusia berbobot salam bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum waalaikumsalam diperangkap saya ini mau salam lah Pak jawae saya ini bahasa Indonesia belipotan loh di taruang ini ya nanti saya tunggu dego-egoan oh ngapain ke sami lah baik ke kodol ngapa? Nah ini tenggene numpak pesawat anu Surabaya Jakarta ditawani karo bakul di pinggir jalan mau minum apa Pak? Saya mau minum segedul aja segedul sebotol pasar mongko isi ngedut cah Indonesia kurang ajar ya setelah tak tekonya tau ini pira mbak rong ewu telu tau rong ewu telu kok didol saya itu ngebosa aku rasa gak tuku tau ini pira mbak rong ewu telu gitu aku kira tuku tau rong ewu telu kok didol saya ngomong kali sampai ini jangan angel lho Pak angel orang level gua mesti angel tidak sih dikarep nih rong ewu telun ini buatan tahun nih rong ewu telun ini digamel itu buatan legali rong ewu telun ini buatan apa? Rong ewu ini oleh telun gue pasti batu gue tak ngeyel gue sih batu lelah ngekel aku ngekel gue yang ngumut gue tak ngeyel lagi abel ini kalau bener nih gak sama bener nih aku rasa salah kok ya abel kau yang dikau pripun aku ngomong apa
tahun ini kira mbak rongnya di telur aku rasih tau tuku ya wes tau aku tau rongnya di telur di dol saiki orang abu tau rongnya di telur kok di dol saiki kok ya rabosok nah iya mbak bang itu lho pak apa? Aku itu gak ngapain gitu saya dikarmi bakul ini kira rongnya di telur tahun ini kira rongnya untuk telur kok gue kira tuku kok mainnya heh? Lek nek iki tuku aku percaya. Wong kuwi ora tuku kok ngene. Salammu sing mau. Lah pripun salam nggih pun bener. Assalamualaikum kok waalaikumsalam piye. Sampeyan iki pripun nggih, Pak? Wong Islam niku kedah golek utawa golek pahala sing saaki-aki. Carilah pahala sebanyak-banyaknya maksudnya. Kula wong salam niku kula ngucapne salam niku nggih entuk pahala. Terus sing jawab nggih entuk pahala. Apa ora seneng nek aku entuk pahala dobel? Sing salam kowe entuk pahala, sing mangsulan entuk pahala, kene kowe golek pahala dobel. Nggih, kok rangkep dhewe. Kula rangkep nek kon ana kolekat ditulis. Ditulis pripun kucluk. Lah hukumnya wong salam piye nek kowe? Wong salam ngucap salam itu hukumnya adalah sunnah. Terus yang jawab wajib di dalam salam ada barokah dan rahmat. Dan rahmat sing ngucapne hukumnya sunnah, sing jawab wajib. Jadi walau ada setiap salam harus wajib dijawab. Ngajimu kurang utuh. Gempol pun piye nek salam sing ora perlu dijawab. Nggih mboten enten to. Enek, salame napa? Salame Imam karo makmu. Takiyah takir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa makmu mangan sulit? Waalaikumsalam. Lare ngaji. Niku nggih nganu, Pak. Seandainya ada orang kayak gitu, jika apa? Tahu malaikat nih, dibuat catet. Catetnya. Kucluk. Belum, kau kau catet lono. Enggak kok dewe, kok enaknya kau tidur ikitiran munyer munyer. Tapi yo kono yo kene. Oke. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada fatihmi wa risolatan sa'imatan bidawami mutilai kemes lagi ayo konco budal ngaji yang ngetas di sini rombok rasi itu udah takut ngeram sih om sampe ini yang ngetas di sini rombok rasi di sini kitab suci Pak, mohon maaf nggih. Kula niku nek ngaji mondok iku mboten gawe samangan mboten nganggo sambel terasi. Mangane kula niku mboten lahap. Lahap, nggih lahap. Sambel kok mulai lahap, nggih. Wong kula niki mondok pun dangu rek. Bak di akhir hayat iku jenenge namine kol-kolah kubro. Bak bayai. Sabar kok aku masa aku emang saya ubah kula mondok niku pun dangu pun suwe nendi tenggotor rong taun tebireng telung taun ngaji mboten bakul es layar rupamu yo esku kamis lagi ayo konco budal ngaji yang ngetas di sini kitab suci budal ngaji ning dalem meyu ngatem
ini Pak Kiai. Lagi Pak Kiai ini kidujune nyuna. Berarti bunya ingat kami. Bunda Beci ning dalemne Pak Kiai. Solek pinter akan nonggum rante sapi. Kenonggum munggah kaji. Lagi munggah kaji itu karena dodolan sapi. Boleh jenenge kaji sapi lah. Nenek muda kaji kerja di Hongkong lelah kon masak kon ada karo kelan karo jurakane isone ada karo kelan mulai duwe turang gue muda kaji jenenge kaji tamine kaji dahlan kok dahlan kulino ada karo kelan. Ini kawin ditukuk lemah jantelnya sama panen gabah karo parine didol gue buka kaji nek mulai jenenge kaji Basri. Oh Basri kok gue duitnya sopona Basri pari. Enak jenenge diri benteng kali abai beda dengan abah kiro. Nah ini apa? Abai kiro ini jenenge kaji soke. Takon soke sokongane wong akeh. Puas. 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 Pertini. Iki napa boten lho, Kang? Iku bola ngene iki. Nek ngomong pisane bolong sakene kae. Bangsa aku kaya insya Allah kabeh diparingi rahmat iso munggah amin. Allahumma amin. Nek anu bangsa niki kula yen ngertos utawa tahu orang isaku saya tertawa disuyu apa kula niku tungguyu lho Pak wong Islam kok guyu-guyu. Lah kok boten pripun to Pak? Ya kok tiyang Islam niku nek badhe sholat utawa wajib sholat itu biasanya ra wudu riyen nggih wudu bar wudu delalah badhe mlebu masjid ngentut. Lha terus nah, sing ngentut niku bokone nah sing diraupi kok raine. Iki tekan apa? Iki tekan apa? Iya tiang Islam itu orang Islam itu nek wajib sholat ini aku tidak menghubungi menghubungi dengan satu yang berjumat ngetut nah si ngetut ini bokong berarti si dirauti kok raih ini aku mau tekan liangnya raih aku ngaji lo untuk aku lo goblok pakone aneh liram si ngetut ini si raupi ini tak jawab cara gusti gue kayaknya kamu sikut kene sikut dirawe raine kowe tau ngelu nggih nate ngelu sing lara apa sirah tau bereke nate sing lara apa mripat kok disuntik kok bokomu ora matamu kok sing disuntik kok bokomu ora matamu kowe iki kok kaya untuk ukurane. Lagi ini orang pinter kabeh ini realita ya rumah sama oke? Oke oke bangsamu anane sing tut kene sing dirobi kene ini memang ambil batal contohnya gampang aja agama Islam itu agama berkesinambungan agama bermata rantai agama paling sempurna sekali Islam tetap gak ada agama lain Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala